Ya oke, langsung saja. Ini ada Vega ZR. Masalahnya ini di engkol ngelos ya, tapi kadang-kadang. Dan sekarang malah di engkol ngelos terus nih. Ya tuh. Oke. Coba nanti kita buka bagian pak kopling ya. Kemungkinan ini ada bagian mangkok ya. Atau pelor one way-nya ini bermasalah. Oke. Buka dulu ya. Oke, ini untuk bagian kopling ya, bagian rumah kopling, bagian kampas ganda sudah kita bongkar. Di sini kita bisa lihat di bagian mangkok ganda ya. Tuh. Biasanya untuk masalah seperti ini itu bagian sini nih, bagian dudukan pelor. Ya. Ini aus ya, ataupun pelornya yang sudah peyang ataupun aus ya, tapi ini saya lihat masih bagus semua ya. Terus keranjangnya ini, dudukan pelornya juga masih bagus. Cuman di sini ada yang kurang ya, per one way nya ini adanya cuman satu ya. Jadi kita coba tambahkan ya, pakai bekas korek nih. Ya, per bekas korek gas. Jadi lengkap 3 biji ya. Ya. Jadi paling nanti ganti pakingnya aja ya. Ini kita pertahankan pakai yang lama. Cuman tadi ada kecurigaan ini awalnya ini terbalik ya. Jadi posisinya yang coakan ini itu adanya di bawah seperti ini. Nah, nanti coba kita balik begini ya. Nah, oke. Ya oke, ini untuk bagian mangkok sudah kita bersihkan ya. Sekarang kita tinggal proses pemasangan yang tadi kebalik ya. Ini posisinya awalnya seperti ini, kita balik seperti ini. Nah, ya, ini kita kasih bantuan gemuk ya. Kemudian nanti posisi per ini di sini. Ya, 3 biji itu. Open setting.
Akhirnya tuh panggil mama tuh. Nah ya, 3 biji sudah terpasang ya. Oke, tinggal pasang ini, pasang balik mangkokan. Oke. Ya oke, ini untuk bagian kopling sudah kita pasang ya. Untuk bongkar pasang kopling sih gampang ya, tinggal ya seperti biasa ya. Yang penting penyakitnya itu dari tadi ya, karena dudukan pelonnya itu terbalik, kemudian per one way-nya itu ditambahin lagi ya, biar makin balik gitu. Oke, sekarang kita tes ya tuh, udah nyangkut tuh. Kalau sebelumnya kan ya melos parah. Sekarang coba kita tes nyala. Ya oke, sip.